Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Sandro. Pada video kali ini gue bakalan nyobain mainin games yang sangat nostalgia banget ya. Games lawas dari PS1, PlayStation 1, yaitu Crash Team Racing atau biasa disingkat CTR ya. Kita mainin petualangan aja. Untuk part pertamanya sampai endingnya kita akan ngelawan Ripero ya, anjing gila yang ini. Oke. Dan langsung aja buat teman-teman yang udah nonton video ini dan terus pantengin channel ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Oke, langsung aja di sini kita pilih adventure ya. Kita di sini new. Oke, kita pakai aja yang Crash Bandicoot ya. Pemeran utama di sini kita namain dulu, namanya Sandro ya. Gak usah Sandro, udah San aja ya, kelamaan. Oke, save di sini ya. Kita save-nya yang di sini. Oke, save complete. Udah gak sabar banget guys mainnya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ada uka-uka. Aku-aku. Kalau yang hitam itu uka-uka karena ini yang pelangi, jadi aku-aku. Oke, langsung aja. Di sini untuk stack pertama ya, untuk ngelawan anjing gila Ripero itu kita harus butuh berapa trofi gitu. Oke, di sini masih loading ya. Nah, ini dia tampilannya. Ngangenin banget ya. Oke, kita mainnya murni nih ya, nggak pakai cheat-cheatan. Oke, langsung aja. Oke, dapat listrik ya. Oke, jalan pintasnya naik guys ke sini. Oke, kita berhasil. Oke, dapat TNT. Lupa-lupa ingat nih guys mainnya guys. Nah, biasanya kalau kita ngepot-ngepot gini suka dapat nos karena gue udah lupa cara maininnya. Oke, dapat bom glinding. Oke, kotak misteri lagi. Kita dapat apa? Dapat bola glinding lagi, guys. Langsung kita naikin. Jalan pintas. Oke, berhasil. Ini kita dapat ramuan ya. Amsong. Oke, kita lempar lagi. Posisi 3 guys. Lap masih satu lagi ya. Masih satu lap lagi. Oke, kita keluarin TNT nya Oke, final lap. Dapat lagi kotak misteri ya. Kita taruh sini aja. Oke, guys, dapat lagi kotak misterinya. Oke, dapat nitro ya. Beda ya nitro sama TNT. Kalau TNT itu bisa digagalin, tapi kalau nitro itu nggak bisa digagalin ya. Dia pas nabrak tuh langsung meledak. Oke, guys, kita juara ya. Kita juara satu. Next. Oke, kita dapat trofi ya, satu. The more Wampa fruit you collect. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari lagi trofinya. Kita harus ke tanda yang nyala-nyala, yang bulat-bulat nyala. Oke. Mau lawan raja aja susah ya. Kita harus ngumpulin dulu trofi, nggak bisa langsung.
Sumpah ini gamesnya ngangenin banget. Dulu gue mainin games ini di rental nih guys. Masih sejamnya tuh 1500 PS1 ya. Oke, PS2 dulu belum ada. Gue mainin di rental juga karena dulu PS1 tuh mahal ya, gak bisa beli. Oke, dapet kotak misteri ya guys. Oke, dapet aku-aku guys kita. Oke, kita loncat ya. Di sini sebenarnya ada jalan pintasnya, cuman kalau kita pengen pakai jalan pintas tuh harus pakai aku-aku. Karena kalau nggak pakai aku-aku itu dia jalannya lambat ya kalau masuk jalan pintas. Oke guys, dapat ramuan lagi. Kita masih juara satu ya. Nah sebenarnya jalan pintasnya tuh ke kiri guys. Nah itu dia kelihatan ya tadi. Kalau kita belok situ nggak pakai aku-aku, ya kita bakalan jadi juara terakhir. Karena bakalan lambat banget kalau lewat situ ya. Oke, kotak misteri lagi. Oke, dapat TNT. Kita masih juara satu guys. TNT mulu. Oke ya. Wih, dapat bola nih guys. Bola pelindung. Bisa buat nembak juga. Oke, dapat TNT lagi. Oke, kotak misteri lagi. Kalau juara 1 tuh nggak mungkin dapat aku-aku tuh nggak mungkin ya. Mungkin kalau kita juara 8 atau juara 4. Padahal kalau dapat aku-aku tuh kita bisa tes ya lewat jalan pintas, tapi ya udahlah. Oke, kita masih juara 1, guys. Oke, kita di sini loncat lagi ya. Dapat lagi kotak misterinya. Dapatnya ramuan terus, guys. Karena kita juara 1, jadi kita nggak bakalan dikasih roket tembak. Apalagi aku-aku ya. Oke, dapat lagi kotak misteri. Oh, kita belum buang nih ramuannya. Jadi nggak dapat isi dari kotak misteri tersebut. Oke, kita dapat TNT ya. Dan kita juara satu lagi. Wih, kita udah dapetin 2 trofi ya. Aku-akunya ngomong dulu. Oke, kita skip aja ya, kelamaan ya. Oke, kita cari nih. Nah, itu dia. Nah, di sini kita harus dapetin trofi lagi 1 kali lagi ya. Kayaknya habis dapetin trofi 1 kali lagi ini, kita bakalan langsung kebuka ya, Raipero atau anjing gila. Nah ini jalanan anjing gila itu guys. Ini jalanan andalannya. Jalanan andalan Raipero ya. Oke, di sini kita dapat kotak misteri. Di sini kita dapat bom glinding. Aduh, nggak kena. Oke guys, di sini kita dapat lagi kotak misterinya. Dapat ramuan, kita lempar aja ke depan ya. Langsung mengenai Dr. Neo guys. Kita posisi 2 sekarang. Oke, sebenarnya ini ada di jalan pintasnya tuh ke sebelah kiri tuh guys. Dia langsung ke garis start. Cuman seperti biasa kalau jalan pintas tuh harus pakai aku-aku biar kenceng. Oke, kita dapat roket ya. Kita tembak aja. Oke, kita posisi 2 sekarang. Di posisi 1 sekarang engine ya. Oke. Oke, kita dapat roket. Oke, kena ya.
Dan langsung aja di sini kita tembak lagi. Kita tembak lagi. Oke, kita masih posisi 1. Pokoknya ngangenin banget ya mainin kayak ginian tuh. Aduh. Dulu tuh main PS 1500 tuh tanggung banget kalau mainnya cuma sejam doang ya. CTR tuh nggak bisa main cuma sejam. Kalau dulu gua mainin cuma balapan-balapan biasa aja, cuman nge-cheat ya. Dulu gua nge-cheat aku-aku yang unlimited tuh gak habis-habis, sama nge-cheat NOS ya, nge-cheat NOS. Oke guys, kita juara satu lagi. Oke, kita udah ngumpulin 3 trofi ya. Aku-akunya ngomong mulu nih. Kita skip aja ya biar cepet. Oke, sekali lagi kayaknya guys. Bukan 3 trofi berarti harus 4 trofi ya. Baru Raiper atau anjing gila itu kebuka bos pertama. Raja pertama ya. Oke. Dan untuk jalanan yang ini juga ada jalan pintasnya guys, cuman seperti biasa kita harus pakai aku-aku ya, atau pakai nitro nos biar kita bisa naik. Jadi jalan pintasnya tuh ke sini. Nah, kita harus loncatin. Nah, situ ke atas, cuman nggak nyampe ya karena kita nggak pakai uka-uka atau aku-aku ya. Oke, di sini kita posisi 2. Oke, kotak misteri lagi. Kita dapat guys, aku-aku. Nah, ini dia nih ya. Oke, posisi 1 ya. Permainan ini tuh gimana ya, ngangenin, nggak ngebetein juga. Banyak hal-hal serunya juga di sini. Oke, kita cobain lagi naik jalan pintas ya. Oke, kita nggak nyampe guys. Nah, ini kotak pelindung ya. Ini bisa nembak juga guys. Nah, kita tembak aja ke si Polar. Oke, kena ya. Ya, kita dapat nitro ya. Di sini ada kotak misteri lagi. Oke. Dapatnya ramuan mulu, guys. Biasa kalau juara satu itu nggak pernah dapat uka-uka, aku-aku atau nos gitu. Pasti dapatnya kalau nggak TNT, nitro atau ramuan-ramuan yang merah atau enggak yang hijau ya, kayak tadi. Oke, kotak misteri lagi. Di sini gitu kita dapatnya nitro ya. Kalau juara satu tuh nggak mungkin dikasih aku-aku atau nitro nos gitu. Oke, dapat lagi guys kita kotak misterinya. Nah kan, ramuan mulu nggak guna. Oke guys, sekarang kita masih posisi 1, dapat lagi kita kotak misteri ya. Oke, tuh kita dapatnya nitro TNT. Nah, kan kita gepeng jadinya. Oke, ayo cepat. Nah, kan kita dapatnya ramuan mulu. Mentang-mentang juara satu dapatnya ramuan. Oke guys, kita menang lagi ya. Berarti kita udah ngumpulin 4 trofi. Nah, ini dia ya, Raipero, si anjing gila itu. Kita udah bisa ngelawan dia nih ya. Oke, langsung aja kita ke markasnya. Oke,
kita langsung aja kita lawan nih si Rypero ini. Si Raja TNT ya. Jadi dia tuh selama pertandingan tuh ngeluarin TNT terus. Kalau Raja itu pasti kenceng, gak bener. Kenceng banget ya. Oke, kita dapat kotak misteri. Nah, tungguin TNT terus ya dia ya. Oke, kita tembak aja dia nih. Oke, gak kena-kena guys. Kita malah kena TNT guys. Ini bisa kita gagalin. Oke. Oke, kena ya. Kita juara satu guys. Oke guys, kita susah banget mau ngebalapnya nih ya. Harus fokus berarti. Karena dia ngeluarin TNT terus. Jadinya susah. Oke guys, kita juara satu ya. Dapat bom glinding ya. Kita simpen aja ya. Kalau dia ngebalap baru kita tembak. Oke, nah kayak gitu kita tembak ya. Jadi dia ketinggalan lumayan jauh ya. Tapi namanya bos atau raja pasti nggak mungkin jauh-jauh, ketinggalannya pasti mepet-mepet lah ya. Oke guys, di sini kita masih juara satu. Tuh dapatnya kita ramuan-ramuan mulu ya, nggak guna. Oke, dapat lagi nih ya kotak misteri. Nah, kita dapat bom glinding, cuman bom glindingnya cuman satu. Oke, si Raja Rypero ini anjing gila ini ketinggalan jauh sama kita guys. Dapat lagi kotak misterinya. Ini lap terakhir ya, berarti kita menang ya. Oke guys, kita menang guys. Oke guys, kita juara satu lagi ya. Dan kita udah berhasil ngalahin Rypero atau anjing gila ini. Dan kita sekarang dapat kunci ya. Dapat kunci satu untuk membuka pintu. Dan di dalam sana tuh pastinya ada bos-bos yang lain kayak Papu-Papu, Pinstrip, dan yang lainnya ya. Oke guys, mungkin sekian ya. Part pertama dari video CTR yang gue mainin. Kita berhasil ngalahin Rypero ya. Dan untuk video selanjutnya pastinya teman-teman jangan sampai kelewat ya, karena bakalan panjang nih, kita bakalan tamatin ya dari awal sampai season terakhir. Dan kurang lebihnya gue mohon maaf ya kalau emang masih banyak yang kurang. Dan sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya. Oke, pantengin terus.